kami menegaskan, pertama, mengutuk dan mengecam keras agresi militer Israel yang telah memporak-porandakan Palestina, merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Hentikan segera agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan ditolerir. Kedua, mendorong upaya gencatan senjata dari kedua belah pihak agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan kondisi Palestina pulih seperti sedia kala. Ketiga, mendesak kepada PBB dan komunitas internasional guna segera melakukan langkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata ini sebagai bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam menyikapi konflik yang mencederai kemanusiaan. Keempat, mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dan mengambil upaya penting dalam mewujudkan kedaulatan Palestina, sekaligus mengakhiri konflik kemanusiaan yang terjadi sehingga menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Kelima, semenjak Muktamar NU ke-13 tahun 1938 di Menes, Banten, NU telah menyatakan dukungan atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Maka untuk itu, kami terus teguh pendirian untuk menyampaikan pandangan dan sikap bahwa bagi kami, Palestina adalah bangsa yang berdaulat. Kami juga mendorong seluruh pihak untuk melakukan dialog agar kekerasan tidak terjadi lagi dalam upaya penegakan kedaulatan Palestina. Mari berbuat semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan demi menjaga solidaritas sesama Muslim, demi terhapusnya penjajahan di muka bumi ini, dan demi tegaknya hak-hak asasi kemanusiaan yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan. Mari ulurkan bantuan dari tali kasih bagi saudara-saudara kita di Palestina melalui NU Care Lalzisinu. Uluran tangan itu, solidaritas dan dukungan kita akan segera, itu akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Palestina.